Kris Megantoro ya. Ini secara arti bagus banget. Mega ini artinya adalah angkasa raya. Dan Antoro ini artinya luas, tak terbatas. Jadi secara filosofi, Megantoro ini melambangkan hati dan pikiran yang luas agar menjadi hidup yang lebih baik lagi. Sebulan penuh melatih diri untuk melawan hawa nafsu dan melapangkan hati. Keris adalah simbol keselarasan antara hamba dengan Tuhannya. Kita punya dapur Jepang, tapi dia berganan adalah pendeta kembar atau pendeta putut kembar. Konon katanya terciptanya pusaka seperti ini atau pusaka pendeta kembar ini adalah seorang murid yang berguru pada seorang guru, dan dia sang murid mendapatkan tugas amanah dari seorang guru untuk menjaga sebuah pusaka. Setiap malam sang murid terbangun dari tidurnya dengan berdoa supaya diberi perlindungan, diberi kelancaran, diberi kekuatan, dengan harapan bisa mengemban amanah yang ditugaskan dari gurunya. Tingkatkan takwa, bermunajat, panjatkan doa. Keris berdapur tilam upi, berpamor hujan mas. Dipercaya, siap titik lampa kehidupan kita akan selalu diberkahi kerejekian. Udan mas, pamor, kasta tertinggi kerejekian. Syukuri nikmat, sucikan rizki dengan berbagi. Pusaka yang ada di tangan saya ini adalah pusaka dengan dapuran Karno Tinanding yang mempunyai filosofi adalah Karno yang sedang bertanding atau pertempuran di dalam kehidupan manusia. Menjadi pemenang atas musuh yang paling hakiki, yaitu diri kita sendiri. Pesan yang disampaikan Sang Empu pada Dapur Brojol adalah agar manusia dapat dilahirkan, disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Kembali suci seperti bayi, kembali fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tombak sigar jantung dengan pamor. Tombak sigar jantung dengan pamor pedaringan kebak era Mataram. Sigar jantung itu melambangkan sebuah tekad yang suci untuk menahan hawa nafsu dan keangkara murkaan. Kita diharapkan agar bisa mengerem hawa nafsu angkara murka kita yang ada dalam jiwa kita. Tombak sigar jantung. Rahayu Basuki Langgeng. Tes putih soko bopo, tes abang soko biung. Manungso harus mengenal kehidupan asal muasalnya. Rahayu Basuki Langgeng. Ngeri. Ngeri. Ini keren. Apa? Keren. Pamornya. Ini yang kita akan lelang hari. Cacat, cacat. Gojo merenges, tangganya warangas kalah makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel
setiap hari Selasa sampai Minggu, pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya! Salam budaya!